Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Musnedi Arafa, welcome back. Kembali kami hadirkan video tutorial terbaru. Sebelum kami lanjut, kami kembali memohon dukungan tak dengan cara like, komentar, subscribe, dan share agar kami semangat membuat video-video tutorial yang bermanfaat. Tabek di, gunakan model landscape dan kualitas video yang tinggi agar langkah-langkah dan tulisan dalam video tutorial ini bisa terbaca dengan jelas ya sahabat desain. Kembali kami akan melanjutkan proyek IKN Nusantara versi AI, tentunya menggunakan bantuan teknologi AI. Kali ini kami akan mencoba membuat desain gedung Samsung. Seperti apa hasilnya? Langsung saja kita menuju ke video tutorialnya. Let's go! Langkah pertama yang harus kita siapkan seperti biasa, yaitu menyusun kata perintah atau prompt di Google Terjemahan. Seperti apa susunan kata perintah atau promptnya? Langsung saja kita masuk ke Google Terjemahan. Promptnya seperti ini ya sahabat desain. View desain gedung Samsung, bangunan berbentuk oval, ada logo Samsung, warna biru dan putih, bangunan yang unik dan modern, bangunan berkonsep kota berbasis landscape, halaman yang luas, latar belakang alam yang hijau, kualitas Ultra HD yang realistis. Jadi ada tiga konsep di sini, yaitu bangunan apa yang akan kita bangun, terus bentuk bangunannya seperti apa, dan terakhir bangunannya berkonsep seperti apa. Oke, jadi yang mau mengikuti boleh silakan screenshot, atau mungkin yang mau praktek bisa langsung ketik di Google terjemahannya ya sahabat desain, atau bisa juga menggunakan terjemahan bahasa Indonesia kodong, karena ini tutorial jadi saya pakai yang terjemahan bahasa Inggris. Setelah kita menentukan atau menyusun kata perintah, nanti kita berfokus ke terjemahan bahasa Inggris di samping Samsung Building Design View Oval Shaped Building There Are Samsung Logos. Oke, kita masuk ke Google, tinggal kita ketik Bing Image Creator. Kami kembali menggunakan teknologi dari Microsoft. Oke, setelah tampilannya seperti ini, tinggal kita klik kembali Image Creator in Bing. Setelah kita klik, maka kita akan dibawa ke halaman depan website AI-nya. Seperti ini tampilannya. Yang belum punya akun Microsoft, silakan daftar terlebih dahulu menggunakan akun Gmail yang aktif. Ikuti langkah-langkahnya sampai mendapatkan kode verifikasi, setelah itu baru bisa digunakan. Karena saya sudah punya akun, kita lanjut. Di halaman depan juga sudah disiapkan banyak sekali contoh kata perintah atau prompt sesuai kebutuhan desain apa yang akan kita buat ya sahabat desain. Tinggal klik salah satu gambar, maka akan muncul kata perintah di sampingnya. Lanjut, kita ke kreasi, kita akan preview beberapa hasil yang udah kita buat sebelumnya yang nanti bisa menjadi perbandingan desain kita selanjutnya. Oke, kita klik kreasi. Setelah itu kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Nah, ini sebelumnya saya sudah buat gambar 4 pertama, karena saya sudah membuat 4 gambar pertama seperti ini ya. Oke, tentunya kata perintahnya ada di samping, itu sesuai kata perintah yang udah kita susun bersama di awal video tadi. Oke, nah ini hasilnya berbentuk oval dan dipadukan dengan logo Samsung dan warna Samsung, yaitu warna biru ya sahabat desain. Oke, kita lanjut, kita preview gambar 4 yang kedua. Konsep dan kata perintahnya masih sama loh ya, tidak ada yang berubah, tapi hasilnya semuanya berbeda. Itulah kelebihan menggunakan bantuan teknologi AI dalam membuat gambar desain gedung. Banyak yang bertanya, ini cuma gambar? Iya, benar sekali, ini hanya cuma gambar. Untuk strukturisasi bangunannya itu bukan ahli kami ya. Oke, kita lanjut ke tutorial ini, perhatikan baik-baik biar tidak gagal paham toh. Jadi kita hapus dulu kata perintah yang udah kita pakai. Oke, klik silang. Setelah itu kita masuk lagi ke Google Terjemahan. Selanjutnya tinggal kita klik salin, icon kertas bertumpuk dua. Selanjutnya kita balik lagi ke dalam Microsoft Bing, tinggal kita paste atau tempel kata perintah di kolom yang saya centang, atau Ctrl V di keyboard. Selanjutnya tinggal kita klik buat ya. Oke, ada tombol merah muda, itu tinggal kita klik buat. Nah, setelah kita klik buat, kita hanya butuh waktu 10-30 detik, maka kita akan mendapatkan 4 pilihan desain gedung Samsung di ibu kota Nusantara, kalaupun suatu saat terbangun ya sahabat desain. Samsung sudah berinvestasi di Indonesia, tapi untuk di IKN-nya sendiri belum ya. Oke,
Langsung saja kita preview hasilnya dari tutorial inti yang udah kita buat ya. Nah, ini gambar pertama, ini sangat-sangat sesuai dengan harapan ya, berbentuk oval melengkung dan dipadukan logo Samsung. Oke, jadi ini bangunannya sangat-sangat perfect dan pekarangannya benar-benar luas dan hijau. Ini sangat-sangat bagus dan sesuai keinginan kita. Lanjut kita preview gambar selanjutnya, ini juga bagus. Jadi ini melambangkan kemajuan teknologi dan gedung-gedungnya yang ikonik dan tentunya unik-unik. Gampang sekali untuk menjadi pengingat bahwa kalau melihat berarti orang tahu itu gedung Samsung. Oke, sahabat desain, dari 12 gambar yang udah kita buat, mana yang paling relevan atau paling cocok yang bisa menjadi referensi pembangunan gedung Samsung jika suatu saat membangun gedung di ibu kota Nusantara? Berikan komentar kalian. Jika ada saran dan kritik serta request video tutorial yang ingin kalian dibuatkan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah kami akan membuatkan video-video tutorialnya semampu kami dan sebisa kami. Jika ada salah kata dan informasi, kami mohon maaf karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilaf. Sekali lagi, semua desain ini dibuat menggunakan bantuan teknologi AI dengan kebutuhan konten dan untuk hiburan semata, tanpa menggurui atau membohongi kalian ya. Ini hanyalah hasil gambar. Jika konten kami bermanfaat, kami kembali memohon dukungan tak dengan cara like, komentar, subscribe, dan share agar kami semangat membuat video-video tutorial selanjutnya. Pesan terakhir, ayo belajar desain mulai dari sekarang biar tidak ketinggalan dengan kemajuan teknologi AI, biar bisa mendapatkan cuang hanya bermodalkan AI. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you next time, enjoy, jangan lupa bahagia tabedi. Inilah hasil desain teknologi kecerdasan. Gue hadir di panggung bikin lo semua senang. Musliadi Arafah, nama yang bikin terang. IKNN Nusantara, Indonesia gemilang. Rakut tak terbendung, seru kayak pesta. Flow lancar kayak sungai, gak ada jeda. Kota masa depan Nusantara berseri desain. AI hebat bikin hidup lebih murni.